I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, I'm reveling emotions. I need some space to think this through. Call me on now. Halo, hai sahabat Kepolang. Siang ini cuaca begitu panas. Tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk mengunjungi Pulau Towea. Dan kita akan mengeksplor salah satu pantai yang ada di pulau tersebut, yaitu Pantai Bungin Pinungan. Karena tadi kita berangkatnya sangat buru-buru dan tim Ngebolang belum sempat sarapan, jadi terpaksa kita sarapan dan makan siang sekaligus di atas perahu dengan menu tradisional yang wow, enak banget. Sahabat Ngebolang, jadi untuk ke Pulau Towea kita harus menyewa perahu bermotor dengan tarif sekitar Rp400.000. Sepanjang perjalanan menuju ke Pulau Towea, kita akan melihat bagan terapung dan gugusan pohon mangrove. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam,
akhirnya sampai juga di Pulau Towea. Kita langsung disambut oleh Jembatan Selevi atau lebih dikenal dengan Jembatan Pensil. Dikarenakan Pulau Towea ini pernah dijadikan sebagai tempat pembuatan film dengan judul Jembatan Pensil yang dirilis pada tahun 2017. Pantai Bungin Pinungan menyuguhkan hamparan pasir putih yang begitu luas, memanjang sekitar 3 km yang baru muncul ketika air surut. Dan warga sekitar pulau menyebutnya pasir usung atau pasir timbul. Pantai ini juga memiliki spot wisata yang menarik, di antaranya terumbu karang yang indah, pohon mangrove yang tumbuh sekitar pantai, dan yang tak kalah menariknya habitat pohon santigi, yaitu pohon bertuah yang merupakan salah satu pohon unik dan hanya tumbuh di tempat tertentu saja. Jembatan ini memiliki panjang kurang lebih sekitar 700 meter. Jadi kalau kita lagi berada di bawah jembatan, seakan-akan kita berada di dalam terowongan yang menuju ke laut. Sahabat Ngebolang, untuk menikmati keindahan yang ada di Pulau Towea secara maksimal, bagusnya kita harus menginap biar bisa menyaksikan sunset dan sunrise yang pasti begitu menggoda. Dan untuk tempat menginap tidak perlu khawatir karena sudah disiapkan villa yang bisa disewa di pulau ini. Rencana awalnya mau menginap karena satu dan lain hal kita harus segera kembali ke Kota Raha. Mungkin lain waktu kita akan kembali ke sini dengan menikmati sepuas-puasnya keindahan alam yang ada di Pulau Towea. Sampai jumpa lagi di destinasi wisata berikutnya. If I'm honest, I'll just make you cry.